Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa fadlahatal watil fil alamin bihaqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa hadir di ruang balai nikah dan urusan marsik Haji Kecamatan Tanah Tinu dalam rangka menyaksikan saudara kita Mega Indah Sari yang insya Allah akan memeluk agama Islam sekaligus menyaksikan pernikahan kedua pasangan calon pengantin yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membimbing umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang. Alhamdulillah rabbil alamin. Perlu kami sampaikan kepada saudari Mega Indahsari, sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, kami ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia untuk memeluk agama Islam? Apakah ada paksaan dari pihak lain? Tidak ada. Karena kalau ada paksaan, maka itu risikonya pidana. Ya. Kenapa? Karena tidak boleh memaksa orang untuk memeluk agama apapun, ya. Tidak boleh. Maka harus ada seorang yang memeluk agama Islam harus membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh dua orang. Jadi Mega Indahsari, lagi-lagi kami sampaikan, apakah saudari benar-benar ikhlas bersedia untuk masuk agama Islam? Bersedia? Apakah ada paksaan? Tidak ada. Ikuti saya, nanti baru kami jelaskan nanti. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo sekali, coba sendirian. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan. Yang berhak disembah. Selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Untuk belajar ya. Perlu kami sampaikan kepada saudari Mega Indahsari, memeluk agama Islam itu tidak susah ya, gampang sekali. Yang penting mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga memang harus benar-benar dari hati kita yang dalam. Maka udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau masuk agama Islam itu harus sempurna. Artinya jangan setengah-setengah ya. Jangan setengah-setengah kita memeluk agama Islam. Maka kalau memeluk agama Islam harus all out ya. Badan kita juga hati kita harus benar-benar memeluk agama Islam. Perlu kami sampaikan kepada Mega Indahsari ya. Jadi
ketika kita sudah memeluk agama Islam, tentu ada hal-hal yang tidak boleh kita laksanakan. Setiap agama itu kan punya aturan, ya. Setiap agama punya aturan. Kalau kita, warga kita yang Konghucu, apalagi yang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dia punya rumah ibadah masing-masing. Termasuk juga kita yang beragama Islam punya rumah ibadah. Maka masing-masing umat itu melaksanakan ibadah ke rumah ibadahnya masing-masing. Termasuk juga Megah Dasari. Karena sudah memeluk agama Islam, maka tentunya nanti ibadahnya ke masjid atau ke surau. Nah, ini perlu kami sampaikan, ya. Nah, Mega Indahsari memeluk agama Islam itu seperti apa yang saya katakan tadi, memang tidak apa mudah, tinggal mengucapkan dua kalimat syahadat. Akan tetapi, ketika kita sudah masuk dalam agama Islam ataupun agama yang lain, kita terikat dengan aturan-aturannya. Di situ nanti kita disuruh untuk sholat, ya. Nanti belajar sholat nanti, ya. Belajar sholat atau sembahyang, bahasa kita kan sembahyang. Sholat itu ada 5 waktu, ada zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ya. Itu nanti dipelajari. Nah, setelah itu nanti juga ketika kita masuk bulan suci Ramadan, ada namanya puasa. Puasa itu kita menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh sengkuli, ya. Itu sekali dalam setahun, dalam satu bulan, ya. Dalam 12 bulan itu satu bulan, nanti setiap bulan Ramadan. Ada juga namanya berzakat dan lain sebagainya. Ada juga namanya haji kalau kita mampu. Nah, semua agama tentu punya aturan-aturan, termasuk juga dalam berumah tangga. Itu punya aturan dalam berumah tangga. Islam telah mengajarkan kita, ya, dalam berumah tangga, apalagi nanti mega insyaallah dalam lama lagi melaksanakan nikah, maka nanti dalam berkeluarga, ya, ada aturan-aturan yang harus kita pegang, ya. Punya kita punya hak dan juga punya kewajiban sebagai pasangan suami istri, ya. Mega Nasari, ketika kita sudah memeluk agama Islam, tentu tidak boleh putus hubungan kita dengan orang tua, ya. Ibu lagi menyampaikan yang sampai ketika kita dah memeluk agama Islam, lalu orang tua kita dah kita anu tidak boleh seperti itu. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu, ya. Jadi kalau kita sudah memeluk agama Islam, ya, hubungan keluarga, hubungan tetangga, hubungan segala macamnya tetap tidak boleh putus. Kenapa? Karena orang tua kita itu itulah yang melahirkan kita. Maka tidak boleh putus walaupun kita berbeda akidah, ya, tapi tidak boleh kita apa namanya durhaka. Tidak boleh kita membenci orang tua kita. Maka orang tua tetap orang tua kita, ya, walaupun kita berbeda akidah. Akan tetapi ada hal-hal yang tidak boleh kita laksanakan yang memang sudah diatur oleh agama, ya. Mudah-mudahan Adinda Megan Nasari nanti setelah memeluk agama Islam akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.